Mas Mbak Felis, Mas Zaidan, perjuangan yang sangat heroik hari ini, tertinggal terus mengembalikan kedudukan, bersaing ketat tapi bisa keluar dari tekanan. Kalau ngelihat laga hari ini, menurut kalian berdua seperti apa? Ya, pertama-tama puji Tuhan ya, kita bisa main hari ini. Mainnya juga bagus, tanpa cedera. Puji Tuhan juga menang. Ya, laga hari ini ya, kita yang dibilang kemarin nggak mau kalah, karena emang kemarin di Medan hampir menang jadi kalah. Terus kita nggak mau kalah lah, pokoknya apapun yang harus dilakukan bisa nggak bisa harus dilakuin supaya menang. Kalau Mas Zaidan sendiri kira-kira dari game 1 ke game ini anda merasa seperti apa? Ya nonton terus aja Mas, kamu bernekat yakin pokoknya udah. Ngelihat tadi skornya ketat gitu ya, terus kalian masih tetap apa enjoy gitu ya. Itu memang sudah dipersiapkan khusus atau mungkin emang hari ini maunya mainnya nothing dulu saja atau seperti apa? Ya pasti semua pertandingan kita maunya enjoy. Sebisa mungkin kita buat kita enjoy supaya semua permainan yang udah kita latih capek-capek setiap hari pagi sore bisa keluar di sini. Dan ya tujuan utamanya pasti kan mau menang. Ya apapun yang harus dilakukan untuk menang. Lihat tadi dukungan supporter di Jatim Expo, kalian melihatnya gimana? Sesuai ekspektasi atau mungkin sebelumnya nggak ada suara-suara atau gimana? Nggak ekspektasi apa-apa sih sama supporter. Jadi juga ya dengar ada yang support, cuman nggak terlalu saya ambil pikiran ya. Karena supporter tuh kan sebenarnya pengaruhnya buat ke lawan kan. Bukan kita mah, kita sendiri aja yang bangun gitu. Jadi saya tadi coba fokus diri sendiri sama bangkitin Zaidan. Berbicara masuk babak 8 besar, ini buat sebagai ganda campuran kedua setelah Jabar Aisa. Kalian ekspektasi nggak lolos 8 besar ini? Nggak, saya nggak mau ekspektasi apa-apa karena ini pertandingannya senior ya. Kita juga ya ini baru bisa dibilang baru beranjak lah, baru mulai. Nggak mau ekspektasi apa-apa, cuma mau siapapun yang dilawan ya habis-habisan aja setiap gamenya. Berusaha lakukan yang terbaik di lapangan supaya apa yang udah dipersiapkan dipulangkan biasanya sih. Oke, cukup.